Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Kalau ngumpul kiper nggak bikin sadarnya. Kali ini aku bakal nunjukin ke kalian cara remake KineMaster mod sendiri, oke? Okay? Dan aplikasi yang kalian butuhkan adalah ZArchiver, PK Editor Pro, sama KineMaster mod ya. Nanti linknya aku kasih di deskripsi, oke? Okay? KineMaster sama PK Editor Pro nya, ZArchiver nya di Play Store gratis, oke? Okay? Pertama-tama kalian masuk bikin logo dulu ya, atau nggak kalian bisa download aja ya kalau malas download. Kalian tulis aja gini, logo logo KineMaster PNG, oke. Image, nah ini ada beberapa ya guys, bebas sih kalian mau bikin atau enggak. Aku nggak mau beli soalnya aku agak malas ya bikin tuh. Nah, misalnya pakai yang ini ya, tuh kita download gambar apa ke PNG ya, PNG. Nah lalu kalian masuk ke APK Editor Pro versi 2, lalu kalian select APK from app, lalu KineMaster. Dan kalau mau ganti logonya kalian klik Common Edit. Paling aku bakal bikin 2 part ya guys, atau 3. Nah, launcher iconnya kalian klik. Nah, kalian cari itunya. Kalian download di UC Browser atau di itulah. Nah, kenapa di Google Chrome, jadi masuk folder download. Dan mana ini ya guys, image PNG. Nah, itu udah keganti. Namanya bebas, kalian mau apa. Misalnya, itu ya. Aku gini namanya KM Team Saga, karena nama aku tuh, karena nama YouTube aku itu tim apa, Revolution Team Saga. Nah kalau udah gini kalian klik save. Nah kalau agak lama kalian kita skip aja, oke? Kalau udah oke, let's go. Nah, guys, kalau udah checklist kayak gini, cuma kalian klik remove, hapus instalan dulu ya. Kalian hapus dulu KineMaster yang biasanya, lalu kalian klik install. Nah tuh kan udah keganti ikonnya tuh, namanya juga jadi KM Team Saga. Kita skip kalau udah selesai, oke, let's go. Guys, kalau ada kayak gini kalian klik izinkan. Udah, kita skip lagi, oke, let's go. Nah guys, kalau udah kalian klik selesai aja karena udah tahu pasti berhasil. Nah kalian close, close lagi, kalian select APK from app. Sekarang cara itu ya guys, apa namanya, cara rubah kontrol panel. Kalian klik lalu ke simple edit, lalu image. Nah kalian cari ya default air control panel. Nah ini ya guys, untuk ini ya. Nah kita bikin dulu, kalian gambarnya mau pakai apa. Kalau aku tuh mau pakai, kalian juga download Pixel Lab ya guys, aku udah download Play Store gratis, oke, okay? Gratis. Apa terima? Ini apaan? Coba. Oh iya, tadi lupa guys. Hapus-hapusin dulu guys. Dia kok habis bikin e-sport. Nah pertama-tama kalian tuh ini ya guys, saps. Nah, kalian pilih bulat, oke. Okay? Lalu kalian gedein sampai sepas mungkin, oke. Okay. Kecilin dikit. Nah, segini kalau kalian checklist. Lalu from gallery. Bukan from gallery, guys. Lalu ke sini mana apa sih? Mana? Lalu tekstur. Nah, kalian pilih aja dari galeri misalnya. Aku Pixel Lab, bukan Pixel Lab, apa sih namanya guys? Oh, bentar guys ya, bentar guys. Nah guys, ini aku udah pilih ya ini. Kalian klik, nah kalian checklist.
lupa lagi guys, agak lupa soalnya. Ini apa? Ya udah guys, kalau udah kayak gini mungkin langsung aja kita save as image. PNG ya galeri. Kita balik lagi ke APK Editor Pro. Nah, kita klik yang tanda pensil itu, lalu ke folder Pixel Lab. Lalu ini ya guys. Nah, kali ini kita lihat bahkan udah, dan cara ganti namanya guys. Nama oke. Nanti kita cari dulu yang namanya tuh image about logo. Oke guys, image about logo. Oke, bentar kita cari lagi, kita cari ke bawah-bawah bentar lagi. Dan disinilah ya, image KineMaster about logo. Nah, ini kalau nggak salah kalian lupa guys. Oh iya guys, kita simpan di folder kita itu dulu ya guys, ke APK editor, folder APK editor ya guys. Mana APK editor, APK editor, APK editor guys, mana? Oh, ini APK editor kalian. Oke, dan oke lagi. Lalu kita itu guys, kita ke Pixel Lab lagi, kita ini hilangin. Lalu ini kita jadiin transparan. Lalu from gallery, kita skip aja. Oke, let's go. Nah guys, ini udah ya, kalian klik checklist lalu transparan lagi. Kalian new text, text aja ya. Kalian bebas mau namain apa. Nah misalnya KM gini guys, kita gedein aja. Oke, kita pakai font. Oke, font ini AB font. Aku ke my font. Kalian bebas sih mau pakai font dari mana. Kalau aku font sendiri. Oke, M, lalu pakai stroke. Udah, oh ini kita stroke width-nya aku 15 ya guys. Kami satu sesuka hati lah guys. Mungkin sampai logo dulu aja ya guys. Nah, kita pilih gradient. Lalu ini yang biru. Sip, lalu 3D text. Hmm, 15. 3D rotate. Nol aja guys. Nah, udah ini kalian tambahin aja yang lainnya. Ini master aku misalnya ini. Kalian new text lagi. Lalu misalnya pro gitu ya guys. Lalu kita pro, lalu kita warnanya gradient lagi. Ini warnanya, ini ntar lalu stroke-nya lagi aku mah sama aja guys kayak tadi. Bentar ya guys. Nah guys, kalau udah ini kita checklist 3D text. Ya, aku ngaktifin yang sama kayak tadi aku pakai aja sih guys. 3D rotate. Kayak gini lah. Pro, terus kita tambahin lagi teks sekali lagi. Misalnya call me Malik. Asik guys. Oke,
Oh iya, ini guys. Pro-nya, tulisan pro-nya belum aku kasih font, oke? Okay? Belum aku kasih font, pakai my phone Evogria Italy. Oke, okay, lalu komi maliknya kita warnain dulu guys. Warnanya apa ya? Gradient ini aja. Lalu stroke 15 juga ya guys. Please kecilin nih guys. 3D text sama aja. 15. 3D rotate 8. Lalu kasih tulisan ya bebas sih, setelah kalian mau kayak gimana. Aku ini cuma nama-namain durasi sih guys. Terus mod by Malik kayak gitu aja guys, tulisan-tulisan tambahan aja gitu. Kita warnain warnanya gradient lagi, warna biru kayak gitu ya guys. Lalu stroke tambah 15 lagi, oke. 3D text 15. Tapi itu jam 12 tuh. Ininya 8 ya guys. Kalau udah kalian lalu save as image. Lalu save ke galeri ya guys. Lalu ke APK Editor Pro. Nah, ini image KineMaster baut logo. Lalu kalian klik tanda pensil. Lalu ke folder PixLab. Lalu ini ya guys. Ini kalian bisa lihat ya. Lalu kalian klik save. Kita tunggu aja, oke. Okay. Kalau udah oke, okay, siap. Terus udah kalau kayak udah kayak gini, lalu kalian sama caranya kayak gini. Tinggal dulu. Lalu install lagi. Saya skip aja, oke, okay, let's go. Sudah segini dulu video aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, okay, bye-bye.